Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala bihi wa bi 'ulumihi fi kitabaini amin. Niki sering tetane mukaddimai roja atine sikap tingkah sing saged dadoske tiang niku tesih gadah harapan supados mboten putus asa. Sing nomor tiga wasali satu kateng telu juzi guru kasrati ni'matillah ngelingi akai kenikmatan ing Allah alaika nang awak kita fi amri dinikah ing dalam urusan agama ira wa dunyaka lan dunya ira fil hal ing dalam sanalika min anwa'il imdad sanggo pira-pira wernane pitulung wal altaf lan pira-pira kawelasan min ghairi istiqaqin hale tanpa duwe hak ngehai tegesin duwe hak boten nenten Gusti Allah wajib maringi seseorang ya. Artinya hamba tidak punya hak apapun au su'alin atau penyuwunan salah tunggali sing sakit dan tersakit tiang niku kesih gadah harapan hati ini betul putus asa ngelingi nikmat yang Gusti Allah yang dipun paring aja tengah wak niki kata pun
boten sedhetung pun. Kenikmatan wau fi'idi, fi'amridi, ini kan urusan agama. Diparingi iman, diparingi ngelampai ibadah, diparingi sabar, gelem syukur, gelem poso, sembahyang, traweh. Niki kenikmatan-kenikmatan sang Allah untuk kita, kepada kita. Wa dunia kalan dunyomu filhaling dalam nariko iki sama isi diparingi rizki mangan buko sahur sisa ngerasa di segering toyo edane jahat mangan nedi niki istuyun di Allah sing mari. Min anwa'il imdad, Allah paring kathah pitulungan. Yo ngantek sak menenge. Yo isih mangan, isih ngombe. Wal ataf, pirang-pirang kewelasaning Allah. Sementara wae dhewe niki dadi kawulane Gusti Allah. Sering ora ngatekke perintah. Sering orang ngergani neng pengiran sing min paring pirang-pirang kenikmatan niku. Bahkan kita sering lupa bahwa semua adalah pemberian Allah. Awake dhewe niki ketika sregep ibadah itu saja juga pemberian Allah, bukan karena muncul dari diri kita sendiri. Awake dhewe niki isih utuh kok. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ awake dhewe iki dititahke saking banyu sing sering tiyang niku ngerasa jijiki. Ngisi utah niku. Sementara dadi wong terhormat, dimulyake, diregani wong. Karena memang semua diberikan oleh Allah. Purun iman, lambai ibadah. Lansak itu tiba. Min ghairis dihqafir. Dan sebenarnya tidak ada hak untuk kita. Oh, ini wajib Gusti Allah. Betul, betul, betul. Tidak ada kewajiban Allah untuk kita. Tapi kita yang berkewajiban untuk Allah. Syukur. Nanti paling nikmat, sabar. Nekono perkara sing dadekke susah. Menjenten masalah urip niki sebenarnya. Apapun itu. Jadi wong ino ora diregani, ditatur wong ono, diarani wong ono, dituduh. Ini kumpulan enten hati ini untuk kita. Semua akan kita tinggalkan nanti ketika kita sudah saatnya harus pergi. Kenapa kita membangun sesuatu yang indah sementara itu kita harus tinggalkan semua? Kenapa kita harus ngebuti perkara sing sebenarnya tidak ada sesuatu yang berharga karena semua kita tinggalkan pun dunia iki kanggo ning awake dhewe ora kepenak penak sami mawon. Hanya satu yang menjadi jalan kita menuju ridho Allah. Ati niki. Coba salami ati niki ingkenah. Selalu syahadah bi alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah pun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sunan Kalijaga nderek suwita wonten ngersanipun Sunan Bonang. Dereng diparingi wiridan napa-napa niku. Didhawuhi kan kendel ning pinggir kali 3 tahun, Pak. Syekh Abdul Qadir Jilani. Dereng dawuh panjenenganipun Nabiullah Khadir alaihi salam. Wis kuwi nang kene, aja lunga-lunga. Ku setahun sepisan tak tili. Niki dalam rangka nopo? Noto ati ben bener-bener paham karo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Sebenarnya dalam kehidupan kita, di tengah masyarakat kita, di tengah hiruk pikuk syiar Islam di tengah-tengah kita, niku semua masih hanya terbatas paesan dohir mawon. Meh sepanduk makaban ya Ramadan, meh takbir, Allahu Akbar, meh azan, meh setel Quran ning masjid ketika dina Jumat, niku mung paesan lahir mawon. Kadangkala ini malah kula dewi niku mboten remen asli. Menjelang Jumatan masjid di setel Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an niku dawuh Gusti Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nek ana Qur'an diwaca iku dirungokke, digadekke. Mbok menawa iku iso dadi tumurune rahmat kawelasaning pangeran. Ning umume mboten. Quran iku disetel munggu rame-rame. Munggu janur kuning ketika niki di Jumat, ke Jumatan. Sebenarnya setiap huruf Al-Qur'an itu sakral. Ketika kita menerima dan mendengar Al-Qur'an niku rasane kudu getar. Dan selalu baru dalam hati. Tapi itu sangat jane kini wong ndogeng gampang mbek Quran. Mulane kata kam min qari'in wal Quranu yal'anu. Akeh wong maca Quran, tetapi Quran sangat marah terhadap orang ini. Begini apa mboten diterima dengan nek cara bahasa Inggris ini welcome ning ati ini. Karena ini mau ngaruh golek ganjaran, golek opah. Opah sing paling api, opah sing paling luhur niku entuk ridane Allah. Bukan surga, bukan bidadari, bukan nikmatnya makan, bukan nikmatnya buah-buah di surga. Kenikmatan yang luhur adalah ridha Allah. Salamun qawlam min rabbir rahim. Mulane nganti anek wong dulu 10 dino dingkru apa ta iku. Iku mung noto ati, Pak. Bukan hanya kalimah Allah yang kita terima, tapi benar-benar sungguh nopong ngerasa betapa agungnya Allah, betapa rahmannya Allah, betapa rahimnya Allah, betapa kuasanya Allah. Niki sing urung iso dirasakake. Mulane nggih rasa ning ati urung iso ana sing ditaton padhang ketika ketoke lahir niku do. Nyandang anggu, nyandang lagu, nyandang ucapan aku. Ya Allah, dua jangan dek
nyandang agama kaya malaikat termabur ning kayangan. Lakune kaya-kaya iya. Kadang-kadang zaman sakniki niku lah katalah ustazah, ustaz-ustazah yang dadakan. Winginane taun wingi ku ya apa dewe. Biyen niku sapa? Gum tau ngerti tata carane dadar agama ning ati wis mulang wae. Bekale modale mung teken jubah gamis serban. Karo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya akeh wong sing boten tekan gone. Betapun berjalan sudah jauh tapi sama sekali belum kelihatan. Trontong-trontong esuk isu ing swarga. Trontong-trontong e wayah. Sorot ing srengenge gemelan. Dering cantik. Salat adalah sebuah nikmat yang besar. Puasa adalah nikmat yang besar. Hati sedekah niku kenikmatan yang besar. Ning ngrungono sing iso ngrasake niki. Rasane sik beban. Saling ini kebetulan ngelingi nek awake dhewe mbiyen durung ana sing umure agak suwita. Dulu waktu kita tahun 60 dari ngoten. Kita saat ketika umur 60 pada saat tahun 1955 dari ngoten teng pundi di mana kita. Dan tanpa kita minta, tanpa kita berdoa, kita tidak pernah memohon, kita akhirnya diwujudkan oleh Allah. Untuk apa? Menerima kenikmatan hidup. Untuk apa? Menjadi tangga menuju surga. Allahumma amin. Nek awakmu memang ning pikiranku sing ana mung kepengin penak iya, Gusti Allah mesti ngijabahi ning mengko wae. Nek wis ning akhirat. Dadi ning pikiranmu gak ana pikiran penak enak. Sing ana mung sing penting cedak nek Gusti Allah. Iku berkah sing luwih gedhe Allahumma. Tenggeri ini di sing awake dhewe sik boyang bayinya. Poso rasane abot. Salat rasane males. Sedekah rasane over. Ziarah Mekah, ziarah Madinah rasane sik awang-awang. Anak kados kula piyambak niki lho. Masyaallah. Kathah tiyang sing kecelik ten kula dari dulu sampai sekarang. Saya pernah kathah rentang. Saya dulu pernah berulang kali punya banyak teman dan teman saya meninggalkan saya. Karena apa? Karena memang salah alamat. Mungkin rumah sana kula niki dengan tampilan kula ngeten niki rumah sana jadi wong sing cedak niku Gusti Allah dungane mandi. Akhire kata sing ngontot teng kula niku dengan harapan gondel dungane rumah sana. Tapi hari kata kula dereng mboten jadi nopo-nopo dan saya bukan siapa-siapa. Ketika sarapan itu sudah
akhirnya kandas. Mereka pergi semua. Dan ada datang teman yang baru, mboten geser sami. Dan akhirnya juga nanti akan pergi. Karena ketika jenengan saniki ngajeng pergi dengan harapan mungkin untuk sawah berkait pula dengan harapan nenggombo utangnya ke sahur dan rumah tangga niku iso tentrem sementara iki sik usek usrek atau ben iso keskasil kacate. Saya yakin satu saat nanti kalian akan pergi dari sisi saya. Karena memang kula mboten seperti yang dibayangkan banyak orang ini. Saya tidak apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi ini jenengan rawuh ten kiri, ngaos. Mung kepingin untuk berkah Mbah Hadi. Kula dongake muga-muga hasil maksudnya. Nek niate kepingin untuk berkah Kanjeng Nabi. Ya Allah, kula tangisi temenan muga-muga untuk berkah Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Kula-kula asli kula niki ten kiri mboten penting. Giri mboten-mboten kula nggih tetep giri. Giri enten kula ora nambah rego. Mula sing penting sakniki ati niki dipatok mawon. Wis aja udul sanggole seneng karo Kanjeng Nah. Salli wa sallim daiman ala ahmaka. Salli wa sallim daiman ala ahmaka. Utawi kang kaping papat mukaddimah rojak, mukaddimah yang bisa mendorong kita masih punya harapan dan tidak sampai putus asa. Itu ada empat. Sing tiga wau ning sing keempat niki zikru saati rahmatillah. Ngelingi nek kawelasan ning Allah iku jembar. Ngelingi jembare kawelasan Allah. Artinya apa? Belas kasih Allah itu lebih luas dari lautan. Lebih luas dari langit yang terbentang. Lebih luas dari alam ini. Jadi jangan pernah tengah ini ku dirasa putus asa. Aku gak mungkin ku diwelasi nek Gusti Allah. Aku wis mesti neraka. Aku wis mesti anulan sapi terute. Allah maha kasih. Allah maha memberi ampunan. Pemenai ini mulan bosan ini. Wasa betiha. Lantis irah mak mau. Ghodobahu. Ing bendune Allah. Gusti Allah dawuh ning hadis kursi nek mboten salah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kawelasan ing Allah niku luwih dhisik dhisiki bendune. Nek cara umpamane kula gambar ke cilik-cilik anna. Aku hidung itu jengkel mbak awamu. Potong harus bergudul gak kena dikandani dilek kira tau grewes. Aku mesti kudus mesu mbak awamu. Tapi gede lah sobelas ke mbak awamu. Ngirin-ngirin. Nenggone surah kafi. La
kali ayat ya. Nek dibaril kira ora disik rahmati Gusti Allah ngono. Jagat niki wis diremuk karo malaikat dawuh Gusti Allah. Mergo akeh wong bergudul. Quran itu tidak lagi sakral dirasakke ning ati. Artine sanggo dene letae ati, letae pikiran, becake mlentonge ati nganti akhir Al-Qur'an niku. Mboten di entuk nggon sing kepenak ning ati. Kata Musa bakal dilawatil Quran. Untuk diawat. Tetapi sama sekali tidak ada efek untuk membangun hati, menjadi hati yang baik di hadapan Allah. Ono acara nekake juara satu dilawatil Quran tingkat nasional. Apa sih? Sing beda apa nih? Kenapa kita harus membangun masjid dengan bangunan yang megah? Sementara paedai masjid mung digo sholat, Pak. Apa kiranya umpamanya sampean iku sholat terdun duhur ning masjid agung luwih gede ganjarane timbangane ning masjid di kampung sampean sing bentuk era pokro mboten sami, Pak. Yang membedakan hanya apa? Hati ini ketika ngelakoni sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang ini qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholati masjid agung. Orang ini wa annala sabda min Allah iku Ar-Rahman zat kang agung kawelasane Ar-Rahim zat kang akeh asih Al-Ghani zat kang sumugih zat kang sugih wong sugih atine gak butuh nang liyane Gusti Allah mboten betah dateng makhluk Pak. Tapi makhluk niki yang membutuhkan Allah. Semua dalam aspek kehidupan kita membutuhkan Allah. Disadari napa mboten? Paham pora Al-Karibu datang lomo mulya lomo kurang lomane apa Gusti Allah ngentek wong bengkeleng ra iman dingoni kok ana ufu kan banget melase wa ibadihi kalawan kawulane Allah al-mu'minina kang padha iman kabeh. Allah niku nek mbek wong-wong iman niku banget 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 sangat sangat melas. Nantek bari bangsa ngewalasi Gusti Allah kadang-kadang ana wong iman dungane ora tau dijabahi Pak. Dungo muga-muga diparingi jembar ora dijabahi. Dungo muga-muga ora diina wong ora dijabahi. Karena apa? Sangka welase Allah. Kok ngono? Semua harapan ini ditumpuk karo Gusti Allah engko sesuk nang swarga. Ya sendiki katengalane mboten dirasa sebab memang nopo leiman ngandel nek Gusti Allah niki sik mondo-mondo.
Jadi wong sak niki ne akeh wong salah nyekel dalil. Contone ana kiai ngaji. Wong niku kudu hormat karo ulama, karo kiai nggih, dawuh Gusti Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gusti Allah ngangkat derajate wong sing diparingi ilmu. Wong sing iman diparingi ilmu. Diluhurake pirang-pirang derajat. Niki dalil sing nyekel aja kiai, Pak. Sing nyekel kudu santri. Nek sing nyekel kiai akhirnya menjadi alat kanggo kepentingan kiai. Aku kiaimu toh, kene panut. Niki kiai jeneng dengan nunggu salah pegang dalil. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Swarga iku ning telapakane mak. Niki dalil aja dicekel mak. Nek dicekel mak ayo remuk, Pak. Kowe ra marep mbek mak. Rumah jamu kowe mlethek ke watu. Gajingan ni neraka kowe mesti. Niki dalil niku digrengnya kalau kedua anak ben apa ben petir wong tuwa. Nah wong tuwa nyekeli dalil apa? Nyekeli dalil ya kudu welas karo anak. Nek kepengen anak e apik, ente harus lebih dulu baik. Kepengen anak e apik kok awak dhewe gak iso nuntun. Kan nyontoh sapa, Pak? Guru yang paling dekat adalah ibu. Nek ketika ibu niki saya ngomong anak, saya sikap terhadap bapak, saya sikap terhadap tetangga, teman, niki anak makin melok. Mungkara ngak, nopo cara nih, ngapain-ngapain nih ketik, no. Mak mendino ngamuk mbek pak, kerungung kupingi anak, akhirnya anaknya menuani mbek pak nih, mak. Satu saat dia wani mbek mak sisa. Dungane wong pengin dadi anak-anak saleh salihah. Sing mak iku salihah dan bapaknya harus saleh dulu. Kepengin nah santri-santri dadi santri-santri sing apa istilahe ngurmati ngregani karo guru. Ya kudu diwarai kiai ini ngergani wong. Ini zaman senikini kata kiai umut ngergani tiang kok. Kok santri ini kan ngergani wong. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing, paham. Uno, ini penting sangat ya. Kita masih banyak kesalahan dalam langkah ibadah. Dalam langkah menuju ridhani Allah. Nek mengudu orang patek genah moco Quran, orang patek pasalah niku. Ada gede ngapuran nih, Pak. Tunjukkan bapak pada diri sendiri. Sak durungin nuduki nang wong. Bahwa Islam adalah satu-satunya. Allah adalah satu-satunya. Kanjeng Nabi adalah satu-satunya. Niki. Insyaallah berkah Allahumma. Wa fa'idha wa'adab ta'ala hadain nawain minil adkan. Nalikani ngelanggung aja siro ala hadain nau'aini. Nek ngelanggung aja nyata se iki-iki warna loro songko askar
pengingat-ingatnya. Afdol, moga bakal ngeluberake opo muadobah atau madkur minal muadobah bikanan siro ilas tis'aril khawf maring duwi rasa wedi waraja ilan ngarep-ngarep rahmati Allah bikulli halin kelawan saben-saben tingkah. Wallahu taala Allah taala alimullah iku waliyut taufik zat kang paling taufik bimanihi. Allah maringi taufik pada seseorang bukan karena hak seseorang untuk diberi, tetapi ini adalah anugerah dari Allah. Wa fadlihi lan ya tegese anugerah ning Allah. Kadang wong niku bendina niku piye piye kok ngene piye kok. Wong piye lah mergo gak ngerti. Wong piye-piye niku mergo ora ngerti. Nah ini, kenapa kita tidak tahu? Karena memang tidak mau tahu. Ono wong ora ngerti guru-guru ora gelem ngerti atau memang tidak tahu dan tidak mau mencari tahu. Enak wong goblok selawase niku siji wong sing gak ngereres. Tidak mau tahu, ana loro meneh ya ora ngerti krasa ning gak golek ngerti. Kenapa? Nek wong paham mek Gusti Allah itu semua akan terjawab. Nek ana wong kok isih takon piye ta urip iki, artinya urung paham mek Gusti Allah. Niki nek kira santri tak jauhkan ngapurane pak, tapi kiai isik kengeruk deh. Kenapa jaman seniki-niki kata sing pun mulang carane sholat, mulang carane poso, mulang carane sedekah zakat, mulang carane mangkat gaji, mulang carane mbuh apa maneh ning kok longko wong sing mulang carane ati niki bisa bener-bener paham mek pengirane. Kadang-kadang ini dibaca no kitab. Salah satu kitab yang di sana bicara banyak tentang ketuhanan, uluhiyah, rububiyah, niku kitab-kitab tasawuf, minhajul abidin, al-hikam, ikodul himam. Tapi tambah betul mudeng bang, muter. Sing diwulangiku gendeng,
sing ngulang malah bingung dhewe. Kira niku wong loro bingung kabeh. Wong niku nek cerdas niku mung disarai no, ngono paham. Wong niku nek pinter mung awe isarah kateng mawon pun ditangkap kali tiyang. Jan menjak niki ora ngomongi sak dawan dan ora ngerti bongot pucuke wis. Wong sak niki lak kata-kata yang sing mboten paham tujuane poso ku ya apa. Sehingga ketika nanti puasa selesai dan tujuan niki mboten tercapai kroso Pak. Saat ini lah mboten enten. Aku tak takut. Awakmu besok poso tak? Tahun wingi. Aku tak takut. Wis hasil tujuan limo poso. Mboten kertos. Tujuannya sholat itu apa? Ketika mau sholat maghrib, ketika mau sholat isya, wis hasil tak? Mboten kertos. Rahimu. Rasa ceri-ceri. Dungu yang muka-muka sesuk butuh duit oke. Neng besurano pilpres. Muka-muka abai waras. Panjang umur. Ketika dikonangi bojo ini, piambai jawab ini. Aku harus di sini kalau Pak Munik. Akhirnya saya omah ini menengke kula. Loh aku itu entuwe pasak salah apa sih. Ambil keluarganya kaya kok aku kaya ini kok dinengke. Niku pun jangan lebih kula ngerti. Bulan ini aku uang ini. Ngerti ini aku ceritanya. Edan murah. Enak maling niku, wong niku pun rembukan, meh rapi. Wis karek talenan niku, akhirnya dibatalke. Dengan alasan apa? Tamu ini pura setuju. Akhirnya kula niku dinengke sak keluarga. Kula mboten ngerti. Aku ndak. Ya. Tapi saya main ke dunia wang aku pengen numpak mobil. Rono Rene itu. Ono rakasa deh pak. Niku sing paling cili ini. Ya. Wong ning dunia itu panjang gon sing ora kepenak. Dunia niku rano kepenak. Ya sudah. Piye carane bisane ati penak ya gak usah dirasakake. Wis
Kanjeng Nabi ngono wae. Beres. Salim wa salim ta iman ala ahmad ta salim wa salim ta iman ala ahmad ta wal ali wal ashab iman tanta Kanjeng Nabi ini dunia sing nang kene sampean.